Assalamualaikum, sama aku Lingkau Vlog. Okey, hari ni vlogi santai je kot. Bawa balik kerja Lihin dan Dash bawa balik kerja. Selalunya jam tau. Kenapa tak jam eh sini? Okay, sebab dah 6.30 kot. Dah dekat pukul 7 dah. Oh, wah. Hey, bang, helmet tak ada bang. Oh, RS helmet tak ada. Nak kena bagi tahu semua kebal ni. Geng-geng semua kebal tak pakai tak pakai helmet. Mana semua kebal ni? Hey, tahulah dekat tepi helmet pakai lah bang. Nah, kau tengok. Helmet tak pakai. Eh, hey, bang, perhati gak eh. Aku perhati kau besar kecil, besar kecil, besar kecil. Abang sebelah aku. Wah, wah, abang buat 15. Okay, kita sambung. Pasal DM kat IG. Buka aku tak? Kasih korang nak DM aku kat IG. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ada 5-6 orang. Tak ada lah 5-6 orang dalam 2-3 orang sehari tu DM. Wah. Macam itulah. Sekarang tak balas kan, kata sombong. Bagi aku kalau ECU kau nak, korang nak pakai Tium Boss ke, Apitek ke, ECU Shop ke, ECU Cap Kucing tu kan, Cap Kucing kan, aku panggil dia Cap Kucing. Yang Apitek tu aku panggil Cap Api. Jadi tak kisah benda tu terpulang mana-mana korang. Tapi aku tak apa-apa nak sarankan korang beli ECU Shop. Bukan sebab apa, sebab tak semua tempat dyno boleh dyno tune kita punya apa tu, tune ECU Shop tu. Dan lagi satu, nak setting tune dia tu, nak tune ECU Shop tu agak leceh, susah sikit. Jadi pakai yang senang je lah, macam Tune Boss ataupun Apitek. Tune Boss actually baru masuk tau. Bukan baru masuk, baru buat untuk dash ni. Baru buat. Main sini aku korang. Motor standard pergi ke basic. Motor standard bagi ke advance punya stage. Basic, standard to advance punya spec. Ni mesti korang nak dengar ni. Aku tahu sangat ni kalau aku cerita benda ni. Aku malah nak bebel-bebel kan dekat korang do DM kan. Aku bukannya message, aku do DM, aku do voice je. Takut korang tak faham. Dah lah aku bebel dalam video. Sebab aku bebel lah kat DM IG kan. Voice recorder, voice tu lah. Voice DM kan lah. Korang kena bebel dengan aku je. Mesej lah aku tengok. Dan ni basic first stage ni lah. Kalau korang tengok video Roka Roki, siapa? Jarib, Altupai, Hanitot. Hanitot dia buat dekat motor legenda kan, basic stage nya. Bagi aku sebenarnya tu lebih kurang macam first stage lah. Kalau korang tu tanya aku, aku pakai exhaust apa, exhaust apa kan. Aku pakai exhaust berang. Patutlah bunyi pom-pom kuat sangat. Aku tak gantikan dengan exhaust bulung. Sebenarnya yang aku buat ni ialah first stage punya. Kalau korang nak tahu, first stage dia boleh plug and play lagi. Tak payah buat dyno, kira korang tukar je gitu. Apa je yang korang nak buat daripada first stage ni dia kira macam standard to advanced ataupun basic to advanced lah, nak cerita lebih kurang gitulah. Benda yang korang mesti tukar ni exhaust. First thing korang tukar exhaust. Tu kira first stage lah korang buat. Dia kira standard to advanced first stage. Dan dia ada 3 barang sebenarnya. Exhaust, air filter dan coil plug. Tukar exhaust, tukar air filter racing lah. Air filter racing dengan spark plug. Kira ni yang spec fly and play tau, first stage ni. Bila korang nak tukar, nak masuk ke stage tu,
dia akan tukarlah benda lain, cam ke, lepas tu apa tu, ECU ke. Dia akan melipatkan dyno lah lepas tu, yang second stage tu, yang stage kedua. Jadi kalau korang nak laju, aku boleh sarankan korang beli ECU terus, tukar exhaust semua, tukar blok, tukar cam, spring valve sekali jangan lupa, ECU dah, tukar plug, injector. Lepas tu pergilah buat dyno terus, tak ada masalah. Dan aku ada dapat satu komen pas tentang bang buat tutorial nak service throttle body. Okey, sebenarnya bukan aku tak nak buat. Throttle body dia agak sensitif lah bagi aku. Sorry. Throttle body dia tak sama macam carburetor tau. Korang boleh buka cara manual, korang boleh buka sendiri, nak basuh, cuci sendiri kan. Lepas tu pasang balik kan, dah buka pasang balik. Jangan ambil kata apa, anggap throttle body ni sama macam carburetor lah. Kita boleh buka dia, lepas tu cuci, lepas tu kita pasang balik. Tak, sebenarnya actually aku tak boleh cakap macam tu lah. Carburetor is carburetor lah. Kalau throttle body, throttle body, walaupun bentuk dia macam tak ada beza sangat, tapi dia punya function tu bagi aku ada berbeza lah, penggunaan dia tu, cara throttle body dan carburetor tu bekerja, bagi aku ada beza sikit lah. Dan kalau korang nak cuci throttle body, korang kena hantar dekat tempat yang boleh cuci throttle body lah. Bengkel-bengkel yang boleh buat, tanya dia. Kalau kata dia boleh buat cuci throttle body, okey, cari yang betul-betul boleh buat. Nak senang, kau pergi tempat dyno lah. Pergi tempat dyno, lepas tu kau cakap dia, saya nak servis throttle body, tak apa nak cuci. Nanti dia orang buat lah. Harga jangan tanya aku, aku bukan tuner. Contohnya kalau korang tak tahu yang aku explain tadi pasal first stage tu kan, yang plug and play punya first stage, korang bolehlah tanya dekat komen, tak pun dekat IG aku. IG aku actually sama je nama Lihi juga, cuma ada tambahan sikit lah hujung dia tu, bukan motovlog lah. Dan gambar aku bukan gambar, profile aku bukan profile yang macam kat YouTube. Tunggulah 1K subscribe baru aku letak logo. Dah macam artis lah, hari-hari 2DM. Wah, cantiknya pemandangan. Sekarang aku apa? 7! Oh my god! 7! Damn, boy. Bateri habis tadi, jadi aku rekod pakai phone. Dan aku berhenti kat Petronas. Kena mana ni? Tak tahu lah aku ke kena mana ni. Dah putus lah kena mana ni. Nantak lah macam aku. Jadi basic stage, basic ataupun kata standard to advance, korang tukar exhaust macam aku cakap tadi lah. Tukar exhaust, tukar air filter racing. Air filter racing kan, lepas tu dengan spark plug, tu kira first stage. PMP lah, plug and play. Okey, aku rasa video sampai sini lah kot. Tak ada apa dah aku nak cakap. Ada kerja kan. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, assalamualaikum, bye bye.